Langsung ambil ya, nggak pakai cek saldo ya. 1 juta. Tiga ribu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kembali 1000 ya. Informasi harga beras, saya dapat beras 3 kiloan untuk zakat, teman-teman. Ini kemarin kulaknya 48.000. Tapi dijatah ya, sehari cuma 10 biji. Dan saya dapat beras 5 kiloan ini merek yang sama. Ini harganya kulaknya sekarang sudah 76.000. Sudah turun ya, waktu mahal-mahalnya kemarin tuh kulak itu sampai 79.000 sampai 80.000 per kilo, per saknya, sak isi 5 kilo. Sekarang sudah turun sekitar 4.000 atau 3.000-an, lumayan. Dan enggak dijatah lagi. Sekarang itu mau beli berapapun boleh. Tapi kita tetap belinya sedikit ya, takutnya kalau turun lagi, teman-teman. Kalau turun lagi kan nanti jualnya rugi nanti kita. Jadi kita tetap belinya sedikit-sedikit karena sepertinya ada potensi terus menurun. Katanya sih ada operasi pasar ya. Jadi kita nggak berani. Ini minyak merek ini Lentera Mas kita jual, kita kulak kemarin 184 per dus. Kalau ini 175 kalau nggak salah, satu dusnya ini. Kalau Bimoli memang mahal ya, Bimoli mahal, Sanko malah nggak punya saya sekarang. Sanko mie pancet harganya nggak berubah, terus kopi naik sedikit, terus ini tetap harganya nggak berubah. Ini kan bukan kebutuhan pokok ya, teman-teman ya. Jadi harganya tidak berubah. Yang berubah, yang pasti gula ya. Gula, ini gula yang kemasan sekiloan. Bukan kemasannya, gula timbangan. Ini saya kulak 17.000. Kalau gulaku saya cuma dapat satu dus. Itu saya kulaknya 18. Iya, 18 apa berapa ya? 18 apa 17 setengah gitu kemarin. Kulake. Jadi karena dapatnya cuma satu dus ya. Ya sudah di ya ini dibagi kalau ada yang beli. Kalau ada pelanggan yang beli dibagi. Ini persiapan lebaran, kita nanti akan stok lagi. Kita akan, kalau mendekati lebaran biasanya barangnya enggak ada ya, teman-teman. Jadi kita akan stok di taruh di sebelah ada, tapi sedikit ada, tapi sedikit. Ini ada klep sama aqua di dalam itu. Nah, itu ada yang kemasan botol besar sama botol tanggung, teman-teman. Itu aja yang kita nggak stok apapun, kita nggak penimbun, kita bukan penimbun, kita hanya kulak sedikit-sedikit karena keuangan kita yang nggak ada. Dan lagi juga takut kedunan rego, kalau beras kedunan rego itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Ini sudah tertata rapi, situ,
Ini kalau putune datang nanti diongker-ongker yang bawah ini, dibuang-buang. Nah, nanti utine yang noto lagi. Ini anaknya lagi nggak kesini ya, hari libur. Ini jajan. Jajannya masih. Nanti mau cari yang namanya bidaran manis, mau cari yang semprit yang putih pesenan, sama cari usus teman-teman, usus goreng. Terus cari apa kemarin yang habis ya? Pas apa? Pisang yang original, bukan yang manis, bukan yang pakai gula merah, tapi pisang yang asin gurih gitu loh. Kayak gitu. Ini minyak. Minyak juga kita nggak beli banyak, cuma beli kemarin dapatnya 4 dus yang minyak kita. Dan ini dapatnya 4 dus. Sudah tertata di sini juga, sudah keambil sama pelanggan. Sirup. Sirup tetap kita kulai harga 20.000. Jualnya 22.000 saya, teman-teman. Terus kalau kue-kue kaleng enggak ya? Kita enggak jual kue-kue kaleng ya, karena pengalaman kue kaleng itu lakunya enggak banyak, lebih banyak ke kue-kue timbangan. Ini pop mie kesenangannya anak-anak panti itu, senangannya yang kesini. Sini tuh bakar yang pedes-pedes kayak gini, pedes-pedesan kayak gini. Nah, ini yang pedes kayak gini, cuma kayak gini. Kalau yang untuk nyumbang apa, nyumbang orang ke panti itu biasanya yang mie kuah gitu ya teman-teman ya, yang harganya satu dusnya sekitar 100-an kayak gitu. Ini pada produk baru. Nah, ini Frisian Flux Strawberry. Strawberry. Baru, tapi adanya saset. Kalau yang kaleng belum ada. Ini kosong karena Senin Teh Sariwangi datang. Naruhnya di sini. Langsung ambil gitu ya. Tanpa cek saldo ya. Bukan. Dua ya. Dua juta, ini satu jutanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini yang 300 tolong dihitung lagi. Pena. Berarti notanya ini ya. Ini kertasnya. Nah, terima kasih. 3.000.